Rahman nganggur, dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur. Dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan, Su. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau lo mau cepat kaya, lo piara cicak, buaya, sama gurita. Dimo. Diam di situ lo. Tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Hasil copet setelah dipotong 10%, uang tersebut akan saya kelola. Dan nantinya, sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat. Siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis? Tapi kalau kalian nggak ada yang percaya sama saya, ya udah kerjasamanya bubar. Karena kerjasama kita ini modalnya adalah kepercayaan. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet. Hah? Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya, Bang. Kita panggil koruptor. Hidup koruptor! Bapak nggak mau makan dan minum dari barang yang dibeli dengan uang haram. Segala perbuatan Pipit menjadi tanggung jawab Pipit sendiri. Kalau Pipit dosa, Abah nggak ikut dosa, Bah. Tolong! Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi! Mereka yang ngabisin duit rakyat! Yang biarin rakyatnya melarat! Yang biarin rakyatnya jadi tukang copet! Kalau koruptor korupsi, duitnya banyak tetap. Kenapa? Karena mereka sekolah. Lu kan nggak sekolah. Lu cuma copet. Lu nggak punya harapan. Itu gedung DPR. Tempat wakil rakyat. Wakil copet? Ada nggak, Bang?